Boleh kita nikmati dunia, makan, minum, pakaian, menikah, segala macam yang terbaik. Pada saat kita butuh, tapi yang dibolehkan, yang tidak boleh jangan. Ketenteraman jiwa akan kita rasakan dengan itu. Dan tinggal tunggu meninggal dapat semua fasilitas yang sudah dijanjikan oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi innalladzina qalu rabbunallahu Orang-orang yang telah mengatakan atau mengikrarkan Tuhan kami Allah di muka bumi ini lalu mereka istiqamah apa yang Allah perintahkan dikerjakan apa yang dilarang jauhi tatanazzalu alaihimul alla takhafu wala tahzanu maka akan turun kepada mereka para malaikat yang selalu mengatakan tidak usah kalian takut dan tidak usah kalian sedih sampai potongan ini kata ulama tafsir ada dua maknanya bisa dimaksud pada saat kematian Malaikat akan datang mengatakan berita gembira Kalian akan masuk surga Atau memang di dunia Selalu ada bisikan di benak dia Atau di hati dia dari malaikat Apapun masalahnya kalau dia beriman Selalu malaikat mengatakan Tenanglah ada jalan keluar Solatlah, istighfarlah, sodakahlah Baca Quranlah Ada bisikan-bisikan untuk memandu kita kepada kebaikan Dan selalulah mengambil berita gembira bahawa saya akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia fil akhirah. Kami pasti akan menjadi penolong untuk kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dan di dalam surga kalian akan mendapatkan apa yang kalian sukai. Apa saja yang kalian sukai. Dan juga apa yang kalian inginkan. Nuzulam min gafurur rahim. Semua itu adalah pemberian dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pindah teman-teman sekarang ke beberapa hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang merincikan ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 7 nomor 183, Ibnu Majah nomor 4105, Ibnu Hibban di hadis nomor 72. Man kanat man dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah. Ketahuilah barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya... ...dan bukan tunggangan untuk akhirat... ...maka Allah akan persulit semua urusannya di dunia. Dan Allah akan jadikan selalu kefakiran terlihat di depan matanya. Subhanallah, ada orang begitu ya... ...sudah miliaran hartanya, sudah banyak kendaraannya, sudah besar rumahnya... ...tapi selalu merasa kurang. Kemiskinan di depan mata. Padahal subhanallah ada orang di luar sana sendal pun untuk diganti sulit. Mereka mau makan pun, mau makan menikmati makanan selain yang rutinitas mereka makan sulit. Mereka mau ganti bajunya yang sobek juga sulit. Tapi subhanallah Allah jadikan ke mata orang-orang yang targetkan dunia sebagai utama. Target utamanya kemiskinan di depan matanya. Walam yaktihi minat dunia illa ma khutibalah. Padahal sebenarnya tidak akan pernah dia dapatkan dari dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu barang siapa yang targetnya dan niatnya adalah akhirat jama Allahu amrahu Allah akan mudahkan urusannya di dunia wa ja'ala ginahu fi qalbihi dan Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya Subhanallah orang yang beriman kepada Allah kita temukan kalau azan selalu ke masjid pakaiannya begitu saja mungkin rumahnya sederhana dari kayu tapi kita temukan orang ini bahagia Selalu makanannya cukup, bahagia sama istrinya, bahagia sama anak-anaknya. Sampai dia meninggal aman-aman saja disolati di masjid dekat rumahnya. Gitu kan. Maka Allah jadikan kekayaan di dalam jiwanya, dalam hatinya. Kata Nabi SAW, Wa dunya Dan pasti dunia akan Allah datangkan kepadanya, sementara dunia itu terhina. Subhanallah, waktu Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, menerima harta rampasan perang dari Persia banyak sekali termasuk singgasananya Persia dari emas yang diangkat lebih dari 20 orang sahabat untuk membawa ke Madinah ada singa, ada ada kalung-kalung maaf ada gelang tangan dan gelang kakinya Kisra yang terdiri dari sekian ya kalau kita sekarang mungkin sudah hitungan sekian ratus gram emas kemudian ada karpet yang karpet itu kalau dari lagi musim salju karena di Rusia waktu itu ya ibu kota Persia itu kalau lagi musim salju dan tidak ada tanaman sama sekali karpet itu dibuka dan kalau dibuka ada kayak pohon-pohonnya tebal sekali besar 30 meter kali 30 meter gitu kan jadi besar sekali karpetnya saja waktu jadi ganimah para mujahidin kurang lebih jumlahnya mereka pada saat itu yang masuk ke Madain ibu kota Persia itu hanya tidak lebih daripada 25.000 orang. Yang tepatnya sampai di dalam istananya Kisra. Itu cuman dibawa 15 orang. Sampai kata Nabi SAW. Sekelompok dari sahabatku yang akan sampai ke istana putihnya Kisra. Mereka untuk kumpul musyawarah. Mereka dapat. Ini satu wilayah Persia jadi gonima Jadi kaya raya para mujahidin. Jumlahnya cuma 25.000 Dapat wilayah Persia. Wilayah yang paling luas gitu kan. Maka. Mereka bilang, untuk apa kita ambil singa sananya kisro ini? Mau diapain? Mau dibagi-bagi? Mau dipotong-potong? gak ada gunanya. Karpet ini juga 30 kali 30 meter untuk apa? Gelangnya kisro, siapa yang mau pakai ini semua? nggak perlu, kirim ke Amir ini Umar bin Khattab. Kirim ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, rombong-rombongan datang banyak sekali. Kena berat, singa sananya harus 20 orang yang angkat. Kena beratnya emas semuanya. Begitu tiba di depannya Umar, Umar keluar dari masjid dengan bajunya yang sederhana radhiyallahu anhu. Lalu beliau bilang, "Apa ini semua?" Mereka mengatakan, "Ini harta kekayaan sebagian kecil dari harta kekayaan Kisra, ya Amir Mukminin. Mujahidin tidak tahu mau dibagi untuk siapa. Dikirim kepada Anda." Umar sambil lihat mengatakan, "Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah membuat hati mereka penuh dengan dunia sampai-sampai mereka lakukan seperti ini." Panggil semua penduduk Madinah, panggil, bagi-bagi, Sampai dihancur-hancurin tuh sehingga sananya Kisra. Dibagi-bagi, diambil-ambilin emasnya, bagi semua untuk masyarakat Madinah. Kata Ali bin Abi Talib, saya pun dapat karpet yang besar tadi, yang mewah itu dipotong-potong. Ukuran orang sholat saja, satu kali dua meter. Dia bilang, saya bisa jual sampai 60 dirham harganya, karena mahalnya. Jadi dunia subhanallah bagi orang mukmin kecil. Betul kalau ada dia bisa nikmati, tapi kalau tidak ada dia biasa saja, karena dia tahu itu sebentar. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis kutsi tentunya ya. Hadis ini hadis Sahih diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 2 nomor 358, Imam Trimidi 2466, Ibnu Majah 4107 dan Al Hakim di jilid 2 nomor 443. Hadis kutsi hadis Sahih ini Nabi SAW bersabda Allah berfirman. Ya benar Adam, tafarraq di ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wahai anak adam penuhkanlah hidupmu dengan ibadah kepadaku kerjakan semua aku perintahkan tinggalkan aku yang larang, yang aku larang maka aku akan penuhi dadahmu dengan kekayaan selalu merasa cukup dan aku akan menghilangkan semua kefakiran darimu wa in lam taf'al tu yadayka shughla dan kalau kau tidak lakukan itu, maka kau akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan walam asud fakrak dan aku juga tetap tidak menghabiskan atau menghilangkan kemiskinan atau masalah darimu dengan perbuatan itu. Hadis yang ketiga adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, nomor 2858. Nabi Alaihissalam bersabda: "Wallahi mad dunya fil akhirati." Kata Nabi SAW Demi Allah Di depan para sahabat Demi Allah Sesungguhnya dunia yang kalian tinggali ini Dan sering kalian kejar Dibandingkan dengan akhirat Adalah hanya seperti Salah seorang dari kalian Mencelupkan telunjuknya Dan Yahya Ya rahimahullah salah satu tabi'in yang meriwayatkan hadis ini mengatakan memberikan isyarat kepada murid-muridnya telunjuk ini yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat kata Nabi SAW lihatlah apa yang terikut dari air di jarinya itulah perbandingan dunia dan akhirat akhirat seperti lautan yang luas dunia ini seperti air yang melekat di jari telunjuk kalau kita tancapkan dalam hadis yang lain juga hadis yang selanjutnya Hadis yang sahih riwayat Tirmidzi nomor 2322. Maaf ini hadis Hasan ya. Sanadnya Hasan riwayat Tirmidzi nomor 2322 dan Ibnu Majah nomor 4112. Kata Nabi SAW, ala inna 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 dunya wa ma fiha. Ketahuilah, dunia ini sebenarnya terlaknat. Maksudnya terlaknat Allah akan binasakan. Tidak akan tinggal abadi dan semua yang di dalamnya juga sama akan binasa semuanya zikrullah. kecuali mengingat Allah maksudnya di sini patuh kepada Allah Subhanahu wa wama walah dan semua yang berhubungan dengan mengingat Allah dan patuh kepadanya wa'alimun au orang yang mengajar agama atau orang yang belajar itu saja yang aman yang lain semuanya termasuk akan binasa Subhanallah Sulaiman AS pernah jalan terbang di atas udara dibawa oleh angin dalam sebuah atar disebutkan. Ada satu petani dia lihat Sulaiman AS seperti itu lalu dia mengatakan Subhanallah Maha Suci Allah yang telah mengaruniahkan anaknya Daud seperti ini. Rupanya suaranya petani ini dibawa oleh angin disampaikan ke Nabi Sulaiman AS. Kena salah satu fasilitas yang Allah berikan Sulaiman alaihi salam adalah bisa memerintah angin. Angin membawa suara orang ini sampai ke sana. Begitu tiba di sana, maka Sulaiman alaihi salam turun minta turun ketemu sama petani tersebut. Lalu dia bilang, "Apa yang kau ucapkan tadi?" Kata petani itu, "Saya tidak ucapkan apa-apa. Dia tadinya takut. Saya cuma bilang, "Maha suci Allah yang telah memberikan anaknya Daud seperti ini." Lalu kata Sulaiman alaihi salam, "Ketahuilah, Potongan awal perkataanmu, subhanallah, itu yang kekal. Sementara potongan kedua dari perkataanmu, apa yang diberikan oleh anaknya Daud, maksudnya kerajaan ini, itu akan hina, akan hilang. Ini yang dimaksud dengan dunia akan hilang. Sehebat apapun teman-teman sekalian. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Dunia boleh kita raih yang kita mampu, selebihnya sudah selesai. Urusan akhirat. Nanti kita akan sebutkan kisah-kisah dan perkataan salaf teman-teman yang luar biasa gitu. Ya. Dalam riwayat yang selanjutnya adalah hadis yang sahih diriwatkan oleh Imam Imam Muslim nomor 2957. Imam Muslim nomor 2957 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar marra bisuki dakhilan min ba'dil aliyah. Beliau masuk dari wilayah Aliyah, ada wilayah yang di Madinah, di pinggir Madinah bernama Aliyah. Beliau masuk ke pasar di situ. Wan nasu kana fatahu dan orang-orang ada di sekitar Nabi SAW. Famarra bijadiyin asak mayyitin. Maka beliau melewati bangkai kambing yang sudah rusak. Fatana walahu faakhada bi Maka Nabi SAW pun mengambil bangkai kambing tersebut lalu mengangkat kupingnya. Thummaqal. Lalu beliau bersabda. Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini satu dirham? Qalu maka mereka berkata wallahi law kana hayy. Beliau mengatakan atau para sahabat berkata qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Ya Rasulullah, tidak ada kami yang mau beli itu. Dan untuk apa kami beli bangkai? Faqal atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian mau kalau saya kasih cuma-cuma? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Ya Rasulullah, kalau seandainya masih hidup pun maka aib. Ya, ini jadi bangkai. Li'annahu asak kena patah tanduknya, patah kakinya. Fa wa huwa mayyit? Bagaimana dengan dia sudah jadi bangkai? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala min hadza 'alaikum." Ketahuilah demi Allah, dunia lebih hina di hadapan Allah dibandingkan bangke ini. Enggak ada nilainya dunia ini. Hadis selanjutnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Inna mat'am ibn Adam ju'ila mathalan lid-dunya. Wa in kazzahu wa mallahahu fanzur ila ma yasir." Sesungguhnya ...makanannya anak Adam dijadikan perumpamaan untuk kehidupan dunia ini. Bagaimana dia mengelolahnya, bagaimana dia memperindahnya. Ini manis, ini asin, ini pedas, ini besar, ini kecil, ini warna merah, ini warna biru. Semua ini kata Nabi SAW itu perumpamaan makanan anak dunia. Dia perhiaskan ini, dia hiasi, dia nikmati, oh ya enaknya dijadikan sebagai kebanggaan. Tapi lihatlah akan jadi apa makanan dan minuman itu. Ujung-ujungnya kotoran, kata Nabi SAW, itu perumpamaan dunia, perumpamaan dunia seperti makanan dan minuman anak Adam yang dia hiasi, dia kumpulkan, dia bangga-banggakan. Kemudian lihat nanti hasilnya, toh juga makanan yang mewah itu akan jadi kotoran. Syekh Utaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita, mengatakan setiap mukmin harusnya menjadikan dunia ini seperti dia kalau masuk ke WC. Maaf, a'azzakumullah... Orang masuk WC, selesaikan hajat lalu dia pergi. Bukan untuk berlama-lama di sini. Tempatnya bukan di sini, tempatnya kita harus kembali ke tempat asal kita. Nabi Adam AS ayah kita di surga, kembali ke sana. Bukan di sini tempatnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, nomor 2468, Imam Muslim 1479, Imam Tirmidzi 3318, pernah Umar bin Khattab anhu masuk di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi tidur di siang hari. Dan waktu Nabi SAW Wasallam tidur kebetulan beliau tidur di atas tikar dibuat dari pelapa kurma. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan izar dan rida mirip seperti baju ihram sekarang. Jadi waktu beliau tidur rupanya bagian sisi perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tersingkap dan tersentuh dengan pelapa kurma itu sehingga bergaris-garis, ya, berbekas. Umar bin Khattab, sahabat dekat Nabi Shallallahu Wasallam, dan juga kebetulan Nabi SAW lagi istirahat di rumahnya Hafsa, anaknya Umar. Maka di sini mertua juga. Masuklah Nabi SAW, Umar ke dalam rumah Nabi SAW. Dilihat Nabi SAW lagi baring. Nabi terbuka matanya tapi masih baring. Lalu Umar tiba-tiba menangis. Waktu melihat Nabi SAW duduk di atas pelapa tersebut. Kemudian di perutnya ada bekas. Karena Nabi SAW sempat duduk mau salaman dengan Umar. Lalu Umar menangis. Kata Nabi SAW, kenapa kau nangis ya Umar? Ya Rasulullah, Raja Romawi Kaisar Romawi, ya, Kisranya Persia, mereka tidur di atas dipan-dipan yang empuk, mereka dikipas-kipas dengan kipas yang besar sehingga mereka merasa sejuk. Sementara anda raja dan nabi kami, sementara anda begini, maka Nabi SAW mengucapkan kalimat teman-teman sekalian. Tadinya Nabi sambil berbaring duduk untuk salaman sambil mengucapkan kalimat ini. Beliau mengatakan, awafi anta Khattab. Apakah kau masih ragu wahai ibnu Khattab? Ulaika fil dunia. Mereka kaum yang telah didahulukan kelebihan-kelebihan mereka di dunia. Dalam riwayat lain dikatakan, bagi mereka di dunia mereka bisa dapatkan dan bagi kita di akhirat. Kalau teman-teman melihat misalnya kembali lagi ke masalah penjelasan ayat tadi kalau ada orang kafir yang melimpah kekayaannya atau kalau dalam hadis ini orang maksiat. Ya, mungkin orang muslim tapi fasik. Kalau melimpah padanya nikmat sementara dia lagi berbuat dosa, perhatikan baik-baik apa kata Nabi SAW. Ida ra'ait ida ra'ait Allah yu'til abda. Kata Nabi SAW kalau kalian melihat seorang hamba telah dikarunia oleh Allah, minat dunya ala ma'asihi ma yuhibbu diberikan apapun yang dia mau, ya, mobil, rumah, apa saja kekayaan, kesehatan, sementara dia masih bermaksiat, inna ma huwa istidraj, itu sesungguhnya tahapan siksaan dari Allah. Rasulullah sallallahu wasallam Rasulullah SAW membaca firman Allah rajim, nasu ma kulli shayi, hatta bima utu, fa yang artinya sesungguhnya pada saat mereka sudah lupa lalai mereka makin lalai maka kami sengaja melimpahkan untuk mereka rezeki yang luas Semua kaum-kaum yang Allah binasakan teman-teman, kaum Lut, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Nuh, semuanya itu oleh Allah SWT, sepekan atau tiga hari sebelum penyiksaan, Allah limpahkan nikmat. Mereka tertawa-tawa, bahagia-bahagia, peternak peternakan mereka melimpah, hasil buah mereka berbanyak, cuaca mereka indah. Sudah saatnya datang. Maka Allah mengatakan pada saat mereka sudah lupa, kami sengaja bukakan mereka untuk itu. Kemudian pada saat mereka sudah gembira, kami binasakan mereka dengan satu kali siksaan. Maka mereka tidak bisa luput dari siksaan tersebut. Hadis yang selanjutnya riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, mal alaikum. Demi Allah aku tidak pernah takut terhadap kefakiran untuk kalian. Kalau kalian sudah beriman, kalian bisa sebenarnya untuk melalui kehidupan dunia ini enggak ada masalah buat umat Islam kalau kefakiran. Walakinni akhsha an tabsuta alaikum kama busitat ala man kana Tapi aku khawatirkan justru kalau dunia ini dibukakan untuk kalian hai umat Islam, kalian semua jadi kaya raya seperti orang-orang sebelum kalian fatana fasuha kama tanafasuha. Maka kalian bersaing ya, satu sama yang lain sebagaimana mereka dulu bersaing. Hanya terjadilah giba, terjadilah fitnah, terjadilah perampasan harta, terjadilah segala macam perbuatan-perbuatan sampai saling bunuh membunuh. kama ahlakathum. Maka pasti setelah itu kalian akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana mereka telah dibinasakan. Teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan orang yang susah di dunia ya. Saya sebutkan sebuah riwayat ini, teman-teman jadikan pelajaran. Waktu Nabi Alaihissalam lagi duduk dengan beberapa orang sahabat, kemudian beliau bersabda, besok akan masuk dari pintu ini ahli surga. Sahabat semua nunggu besok ini. Besok datang orang tidak dikenal, orang yang jarang sekali ngobrol ada sahabat tahu tapi jarang dikenal, bajunya sobek sobek. Waktu dia masuk masjid. Dia mengucapkan salam, baginda Nabi SAW berdiri, menyambut di depan pintu. Lalu salaman dengan orang tersebut. Abu Hurairah meruatkan riwayat ini mengatakan, kami heran, biasanya kami yang datang salaman dengan Nabi SAW, ini Nabi yang menyambutnya. Padahal orang itu bajunya harus sobek kotor, gitu kan, kelihatannya biasa, miskin sekali. Lalu kata orang itu, setelah mengucapkan salam, salaman dengan Nabi SAW, mengatakan, Ya Rasulullah, Allah Ali, Wahai Rasulullah, doain saya. Kata Nabi SAW, Ya Allah masukkan dia ke dalam surga dan jadikan dia sebagai orang terdekat denganku di surga Firdaus. Orang ini. Maka Abu Hurairah mengatakan, Ya Rasulullah, Ahuwa huwa, apakah orang ini anda maksudkan kemarin Ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Dia yang saya maksudkan. Depannya orang itu. Lalu kata Abu Hurairah, Ya Rasulullah, ini kan salah satu budaknya suku Fulan. Ada orang budak ini. Suku Fulan punya budak ini. Kenapa anda tidak bebaskan saja? Kata Nabi SAW, sesungguhnya informasi dari langit, orang ini memang sengaja begini keadaannya di dunia. Tapi dia akan jadi raja di akhirat. Akan jadi raja di akhirat. Teman-teman yang sekarang masih merasa, oh kenapa ekonomi saya masih susah ya. Oh kenapa saya masih kontrak ya. Oh kenapa saya masih belum bisa beli motor ya. Kenapa saya masih belum bisa menikah ya. Kenapa saya masih disumpah dengan penyakit dan belum bisa mendapatkan masih banyak hambatan-hambatan dunia, teman-teman sekalian. Bersangka baik dengan Sang Pencipta Allah, Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Bayangkan, orang ini susahnya begini, gitu kan? Maka Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, apa kelebihannya orang ini?" Ditanya, "Apa dia? Kenapa dia, ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Dia orangnya sangat luas, mudah memaafkan, tidak punya musuh." Orang ini, gitu kan? dan selalu menyembunyikan amal solehnya. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, ada hamba-hamba Allah yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Termasuk ini salah satunya orang ini. Kalian tidak banyak tahu tentang dia kan? Tapi amalnya orang ini luar biasa. Sampai semua malaikat di langit tahu siapa orang ini. Di dunia tidak dikenal. Dia kalau datang ke satu tempat mungkin akan diusir. Kalau diajak berteman tidak ada yang mau berteman dengannya. Maka sahabat diam semua pada saat itu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, Ya Rasulullah, bisa enggak tunjukkan selain orang ini? Ada orang lain enggak? Selain orang ini, saya juga mau tanya orang, tapi saya mau tanya orang lain lagi. Kata Nabi SAW, ada Wais Al-Kharni, atau dalam Qurani, dalam riwayat lain gitu kan. Maka Umar, Ali, Abu Hurairah berdekatan semua tiga-tiga. Saling balik muka, siapa nih? Ada orang lain lagi kita enggak kenal nih gitu. Ya. Maka kata mereka, siapa itu ya Rasulullah? Apakah dari sahabat anda? Kata Nabi SAW, bukan. Akan datang setelahku nanti. Seorang tabi'in. Dari suku Qaran di Yaman. Lalu Nabi SAW sebutkan cirinya. Orangnya kurus, tinggi, kulitnya hitam. Kelam. Dan dia kalau pakai kurus, tinggi, kulitnya hitam. Dan dia kalau pakai kain, kainnya tua, suf, kasar. Kata Nabi SAW. Tapi orangnya kalau bersumpah atas nama Allah dikabulkan oleh Allah. Dia telah terkena penyakit kulit di sebelah punggung kirinya atau di dada kirinya lalu Allah sembuhkan kecuali sebesar koin dirham dan dia sangat bakti dengan ibunya. Di antara riwayat disebutkan oleh Nabi SAW juga adalah dia ciri baktinya dia masuk Islam umur 16 tahun Uwais Al-Qarni ini dalam riwayat lain 16 tahun dia masuk Islam Kemudian waktu itu dia ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW. Ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW. Mau ke Madinah supaya mendapatkan kedudukan jadi seorang sahabat. Karena kan syaratnya sahabat harus lihat Nabi SAW dengan mata kepala. Gitu kan? Tapi ini dia pilih antara pergi ke Madinah ketemu dengan Nabi SAW atau berbakti sama ibunya yang sudah tua. Ada ibunya tua. Dia bilang, ibu saya mau ke Madinah. Kata ibunya, saya butuh padamu nak. Maka dia meninggalkan untuk bertemu dengan Nabi SAW yang penting dia sudah beriman dan hilang predikat sahabat dari dia demi untuk bakti dengan ibunya. Maka kata Nabi SAW pada saat itu, Hai Umar, Hai Ali, kalau kalian bertemu nanti berdua dengannya, maka mohonlah agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian. Di sini kata ulama, kenapa Nabi SAW tidak tunjuk Abu Hurairah? Imam Abu Hurairah meninggal pada saat itu, pada saat sebelum masa kejayaan itu. Sebagian ulama mengatakan. Ada lagi yang mengatakan memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin. Ya ini tentu sebagian yang mengatakan Abu Hurairah juga yang meninggal jauh setelah itu ya, di atas tahun 50-an. Tapi yang jelas sebagian lagi mengatakan bahwasanya karena Nabi saw ingin tunjukkan kepada para sahabat ini dua orang saja dijamin masuk surga. Umar dan Ali masih minta istighfar kepada Allah kepada orang tersebut. Dan ini teman-teman sekalian jangan terpengaruh dengan penampilan Jangan jangan bersangka buruk dengan Allah. Salamah bin Dinar rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Beliau terkenal dengan kesolehannya. Selalu kalau nasihatnya saja itu berhubungan dengan bobot keimanan. Waktu dia meninggal, salah satu muridnya mimpi. Kedatangan dia lalu dikatakan, Hai imam, bagaimana kau bertemu dengan Allah? Ceritakan kepada kami, kami mau tahu keadaanmu dalam mimpi. Maka dia mengatakan, Allah, saya menemui Allah dengan banyak dosa saya. Tapi Allah memaafkan saya dengan saya bersangka baik kepadanya. Kalau ada yang kita belum dapat teman-teman dari dunia, sangka baiklah sama Allah. Oh ini pasti yang lebih baik buat saya. Bahkan dalam sebuah hadis Sahih riwayat Bukhari, al diskusi kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahanlah rezekinya, sebagian rezeki hambaku ini, karena kalau kau lupaskan, bukakan, dia akan kufur kepadaku. Luaskan rezekinya orang yang ini, karena kalau kau bukakan, dia akan bersyukur kepadaku. Sangka baik teman-teman sekarang. Karena bagi seorang mukmin dunia ini tidak ada masalah kalau dia tidak dapat. Tadi orang itu di masuk surga bajunya robek-robek, bersumpah sama Allah diterima. Ya hanya kena ibadahnya dia selalu sembunyikan dan dia tidak pernah marah sama orang lain. Pokoknya orang semua dimaafin sama dia sudahlah enggak ada masalah. Dunia kok saya akan laluin seperti itulah. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta ta'lamuna ma'alam, la baqaitum katsiran wala dahikum qalila, Walahanat alaihumud dunya, wala al akhirah. Kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, Allah sudah berikan saya semua gambaran, saya sudah diperlihatkan surga dan neraka. Maka niscaya kalian akan menangis banyak dan kalian akan ketawa sedikit, dan tentu kalian akan menganggap hina dunia ini. Enggak akan kalian kejar kok. Kalian akan cukup bangun tidur. Hari ini apa yang kita bisa makan makan, yang kita bisa minum minum. Kerja persen terbaik selesai. Sebagaimana ulama salaf mengatakan masa lalumu yang berlalu. Kalau baik bersyukurlah, kalau buruk beristighfarlah. Dan sekarang hari ini milikmu, maksimalkan. Hari esok lupain karena kau belum memilikinya. Harus hari ini yang terbaik, hari ini yang terbaik kita lakukan. Ini Lalu dikatakan juga dalam hadis riwayat Muslim nomor 2392 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini bisa menjadi penjara bagi orang beriman dan juga akan menjadi surga dan kenikmatan bagi orang kafir. Kata para ulama hadis yang dimaksud di sini adalah bukan berarti orang mukmin tidak bisa menikmati dunia, tapi orang mukmin terkontrol, tidak semuanya bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kalau orang kafir tidak mengenal itu. Tapi dia akan mendapatkan yang terbaik di akhirat, cuma di dunia dia terkontrol, terawasi. Kita dengarkan teman-teman sekalian wasiat para kaum salaf berhubungan dengan masalah bahasan kita ini. Ali bin Abi Thalib pernah berkata radhiyallahu dalam riwayat yang sahih dan ini di dinukil oleh Imam Bukhari. Irtahalatid dunya mudbira. Ketahuilah dunia terus meninggalkan kita. Dunia ini kita akan tinggalkan atau dia juga akan meninggalkan kita. Kita tidak akan lama-lama di sini. Wartahalatil akhirah mukbilah dan akhirat sekarang makin mendekat. Setiap orang kita sedang menuju ke akhiratnya. Walikul liwahidatim min huma banun. Dua-duanya punya keturunan. Ada generasi dunia, ada generasi akhirat. Fakunu min abnail akhirah. Maka jadikan diri kalian sebagai anak-anak akhirat atau generasi akhirat. Walatakunu min abnail dunia dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia atau generasi dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena di dunia boleh bebas orang berbuat tapi tidak ada hisabnya, belum dihitung. Walakin gadan hisabun bila amal atau wala amal. Tapi besok di akhirat dihisab dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan cinta dunia merupakan induk dari segala kesalahan dan bisa merusak agama seseorang. Hal itu karena beberapa hal. Yang pertama, mengagungkan dunia berarti mencintainya. Sementara ia sangat hina di mata Allah yang maha mulia. Termasuk dosa yang sangat besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah yang maha suci. Tidak usah peduli dengan dunia. Artinya lalui saja, toh kita akan melaluinya teman-teman sekalian. Selama ajal belum datang, kita pasti akan lalui. Dan yang sudah tercatatkan bagi kita akan datang kepada kita. tidak akan lepat, lepas dan luput dari itu dan Allah pasti melakukan dengan kemaha adilannya. Yang kedua, Allah Maha sempurna mengutuk, memurkai dan membenci dunia kecuali bila ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, siapapun yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia akan berhadapan dengan kutukan, murka dan juga kebencian Allah. Artinya dia kejar dunia tapi sebatas untuk akhiratnya. Dia tahu pekerjaan harus yang halal, pendapatan harus yang halal, pernikahan atau pergaulan harus yang halal. Ya. Semuanya harus dengan cara yang dibolehkan. Kalau tidak, maka dia tidak lalui. Ya. Ibn Qayyim juga mengatakan di sisi yang lain, Muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia dan tidak mendangguangi untuk menuju ke akhirat, dunia saja terus. Ya. Maka dia tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Hammun lazim. selalu sumpek bersamanya. Kapan dia tidak berhasil, kapan belum mencapai target, sumpek. Ya. Yang kedua, wata'abun da'im, selalu diikuti dengan keletihan yang berturut-turut. Wahasratun la tangkadi, dan kerugian yang tidak akan pernah terputus-putus. Sebagian disebutkan dalam Iga Satu Lahfan, di jilid satu nomor di halaman 87 sampai 88. Salama bin Dinar pernah berkata kepada tamunya yang bernama Abdurrahman. Salama bin Dinar seorang ulama tabiin. Tadi saya sudah sempat sebutkan salah satu kisah beliau waktu dia datang dalam mimpi atau Allah mudahkan dia dalam mimpi kepada salah satu muridnya. Sedikit dari dunia sudah cukup melalaikan banyak dari akhirat kita. Artinya kalau kita betul-betul duduk tidak ada hubungannya, hubungannya dunia itu berhubungan dengan akhirat. Baik itu belajar, baik itu mencari rezeki, baik itu pergaulan. Kalau tidak ada hubungannya sama akhirat, kita bukan cari pendapatan yang halal, bukan karena mau membiayai hidup kita yang baik, bukan karena mau bersedekah, bukan kita berteman karena ingin menjadi lebih saleh atau solehah. Maka kata beliau, sedikit saja dari dunia yang memang tidak berhubungan sama akhirat sudah cukup menalaikan banyak dari akhirat kita dan setiap nikmat yang mendekat yang mendekat mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah siksaan bagimu. Kalau ada nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah siksaan bagimu. Kita renungi teman-teman wasiat saya cukup banyak menukil sebenarnya dari Hasan Basri rahimahullah. Dan ini memang banyak sebenarnya perkataan kaum salaf tapi saya mendapatkan untuk membedakan masalah dunia akhirat ini Hasan Basri luar biasa. Kita renungi wasiat-wasiat beliau ya. Di antaranya adalah beliau mengatakan wahai anak Adam, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari, setiap satu hari berlalu maka sebagian dari diri kalian pun ikut pergi. Artinya kalau kita hidup lagi hari ini berarti sudah lewat lagi, berarti sudah mendekatkan akhirat. Wasiat, maka jangan sampai kita mengejar dunia ini menjadikan sebagai target utamanya. Yang kedua beliau mengatakan tidaklah datang suatu hari dari hari-hari dunia ini melainkan ia berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah hari yang baru bagimu dan sesungguhnya Aku akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa-apa yang kalian lakukan padaku. Apabila matahari telah terbenam, maka Aku akan pergi meninggalkan kalian dan tidak akan pernah kembali hingga hari kiamat pada saat sedang dihisap. Jadi maksudnya orang muhasab. Hari ini sekarang ini sebenarnya dia akan menjadi saksi buat kita hari kiamat. Apa yang kita kerjakan? Alhamdulillah teman-teman hari ini Allah berikan taufik kita semua hadir di majelisnya mulia, majelis ilmu mengingat. Allah Subhanahu wa taala di masjidnya yang mulia. Maka ini hasil hal yang luar biasa. Allah pun akan meminta pertanggungjawabannya. Oh, ternyata kamu kalian hadir. Baik, saya akan berikan pahala sekian. Orang-orang yang lalai juga akan diminta pertanggungjawaban. Hari-hari ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang ketiga, beliau mengatakan seorang mukmin hidup di dunia bagaikan seorang tawanan yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari penawannya dan ia tidak akan merasa aman Kecuali apabila ia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merasa seperti kita sedang ditawan, dan kita berusaha untuk melepaskan diri. Bagaimana caranya melepaskan diri ini? Ya. Dan ulama salah mengatakan, manusia cuma dalam empat keadaan. Yang pertama, kalau dia diberikan istiqomah, oleh dia diberikan ketaatan kepada Allah, maka dia tinggal, tinggal istimrar atau istiqomah. Kalau teman-teman sekarang sudah merasakan kenikmatan ibadah, maka nikmatilah, jangan lalaikan itu. Istiqamah sampai mati. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu, jalankan kepatuhan dan tinggalkan larangan sampai kau meninggal dunia. Kalau kita dalam keadaan maksiat, teman-teman ada yang masih melakukan dosa, maka tugasnya adalah taubat. Kalau kita dalam keadaan nikmat yang ketiga, adalah tugas kita bersyukur. Dan kalau kita dalam keadaan cobaan yang keempat, tugas kita bersabar. Dalam statement lain, Hasan Basri juga berkata rahimahullah Wahai anak Adam Juallah duniamu untuk akhiratmu Niscaya kamu untung di keduanya Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu Karena kamu akan rugi keduanya Singgahlah di dunia ini sebentar Singgah di dunia ini sebentar Sedangkan tinggal di akhirat kekal dan abadi boleh kita nikmati dunia, makan, minum, pakaian, menikah, segala macam yang terbaik. Pada saat kita butuh, tapi yang dibolehkan, yang tidak boleh jangan. Ketentraman jiwa akan kita rasakan dengan itu, dan tinggal tunggu meninggal dapat semua fasilitas yang sudah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang selanjutnya, Hasan Basri berkata, "Rahimahullah, sesungguhnya orang yang fakih itu adalah orang yang zuhud kepada dunia dan sangat mengejar akhirat." Jadi di dunia dia lalui sebatas kebutuhan dia dan yang dibolehkan dan selalu akhirat jadi targetnya. Bagaimana dia kalau meninggal dia siap untuk masuk ke dalam surga. Orang yang faham tentang agamanya dan senantiasa beribadah kepada Robnya. Jadi orang yang fakih, orang yang berilmu itu ada beberapa sifat kata Ibnu Kai, kata Hasan Basri. Yang pertama adalah zuhud kepada dunia dan sangat mengejar akhirat. Itu yang pertama. Dia selalu akhirat ditargetkan, dunia ditunggangi untuk itu. Yang kedua, yang beliau mengatakan yang faqih dalam agama adalah orang yang faham agama. Orang yang faham tentang agamanya dan senantiasa beribadah kepada Robnya dengan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, orang yang berhati-hati sehingga menahan diri dari menodai kehormatannya dan harga diri kaum muslimin. Jadi dia tidak mau menyakiti dirinya, dia tidak mau menyakiti juga kaum muslimin. Yang keempat, orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta harta manusia atau harta muslimin. Yang kelima yang terakhir adalah dan senantiasa mengharapkan kebaikan bagi mereka. Ini semua wasiatnya Hasan Basri untuk menjadi seorang yang faqih supaya kita mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti. Wasiatnya juga adalah beliau mengatakan pada saat menafsirkan makna doa, "Rabbana atina fid dunya hasanah" wa fil akhirati hasanatan wa kina Kata beliau, hasana di dunia, Rabbana atina fid dunia hasana, berikan kami kebaikan di dunia. Kata beliau adalah kebaikan dunia isinya ilmu dan ibadah. Jadi jangan faham ini harta. Hasan Basri mengatakan adalah ilmu yang bisa digunakan untuk memandu hidup dan dipraktikin dalam bentuk ibadah. Dan hasana di akhirat adalah surga yang abadi. Wasiat yang lain beliau mengatakan, sebagian orang enggan untuk istiqamah. Demi Allah, bukanlah seorang mukmin yang beramal selama sebulan atau dua bulan, setahun atau dua tahun, tidak demi Allah. Allah tidak menjadikan batas akhir amal seorang mukmin kecuali pada saat dia mati. Ini wasiat perlu dinasih, perlu ditanamkan teman-teman sekalian. Jadi ada orang subhanallah istiqamah sebulan, dua bulan, sepekan, setahun, akhirnya futur lagi, keluar lagi dari agama. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah mahu kita istiqamah sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Kita bertemu dengan Tuhan kita seperti itu. Dan itu ditunjukkan oleh para sahabat. Ditunjukkan para nabi-nabi. Ditunjukkan -nabi, pada orang-orang soleh sebelum kita. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita futur. Memberikan kesempatan lalai dari masalah, masalah ibadah ini. Juga wasiat beliau mengatakan. Wahai anak Adam. Jika engkau melihat manusia dalam kebaikan, maka berlomba lah dengannya. Kalau dia taat, dia soleh atau soleha, berlomba dengannya. Berusahakan bersaing dengannya. Dan apabila engkau melihat mereka dalam kebina, kebinasaan atau maksiat, tinggalkanlah mereka beserta pilihan mereka itu. Teman-teman, kalau lagi berdoa kepada Allah, selalu doanya teman-teman jangan tunggu kalau cubaan lagi datang. Jadi sebelum sakit minta agar Allah berikan kita kesehatan. Dan selalu minta kebaikan. Saya kasih contoh. Pernah ada sahabat teman-teman sekalian. Sakit keras. Dan sakitnya ini luar biasa. Saking parahnya sampai tangannya. Eh, apa namanya. Kaku. Kakinya kaku. Tubuhnya semua terkujur kaku. Dan yang bergerak hanya bagian wajah. Mata, hidung, berfungsi telinga dan lisannya. Nabi mau waktu masuk ke. Rumahnya orang ini bingung, lihat Kata Nabi SAW, doa apa yang kau minta sama Allah? Doa apa yang kau minta sama Allah? Kata dia, saya bilang ya Rasulullah. Dalam kondisi dia sakit parah Dia bilang, ya Rasulullah saya minta, ya Allah kalau seandainya ada hukuman yang mestinya saya dihukum karena dosa saya di akhirat, majukan di dunia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau minta yang kau tidak mampu? Musya kau mengatakan, Rabbana atina fid dunia hasanah. وفي الاخره hasanah wa ya allah berikan kami semua kebaikan kesehatan kekayaan ketentraman di dunia dan juga di akhirat ada orang begitu teman-teman anaknya sakit dia bilang ya allah daripada anak saya yang sakit saya saja yang sakit jangan minta kesembuhan buat kita dan buat dia gitu kan jangan minta itu gitu kan orang tuanya misalnya celaka tabrakan ya allah kenapa orang tua saya saya saja walaupun niatnya baik jangan doanya salah ini lebih jauh dari itu, teman-teman, sekalian contoh yang lain adalah Nabi Yusuf Alaihissalam terkenal dengan ketampanannya, sangkin tampannya, sampai ibu angkatnya sendiri mengajak dia untuk berzina. Waktu dikejar Nabi Yusuf Alaihissalam di dalam ruangan kamar, maka ada patung di situ, disembah oleh ratu ini sama suaminya. Kemudian Nabi Yusuf Alaihissalam lihat, ratu itu tiba-tiba gak jadi dekatin dia, ambil kain ditutup patung itu. Kata Nabi Yusuf SAW, subhanallah, kau malu sama patung itu dan tidak malu sama, tidak malu sama Allah. Tapi perempuan ini sudah dikuasai oleh syaitan, dia tidak mau tahu. Pokoknya dia harus kejar Nabi Yusuf AS. Dikejar-kejar sampai Nabi Yusuf AS sudah dekat dengan pintu keluar kamar. Lalu ditarik bajunya sobek dari belakang. Begitu dibuka, tiba-tiba ada suaminya. Di sini tipu dayanya si perempuan ini luar biasa dalam Al-Quran diceritakan. Pada saat itu tentunya ya. Kan ada beberapa riwayat menjelaskan nanti ratu itu masuk Islam beriman. Pada Nabi Yusuf AS. Tapi yang jelas pada saat itu dalam kondisi dikuasai oleh syaitan maka dia mengatakan apa hukumannya orang yang mau mengganggu istrimu. Pada tadi dia yang mengajak berzina. Ringkas cerita rajanya bijaksana dia tidak dia tidak buru-buru lalu dia mengatakan panggil hakim dia panggil hakim. Coba nilai ini gimana siapa yang salah? Tanya Yusuf kenapa Yusuf? Dia bilang ini ratu minta saya ajak berzina saya tidak mau. Tanya ratu jelas-jelas kata ratu dia dalam kamar saya kok. Berarti kan memang dia yang mau berzina dengan saya. Saya menolak. Maka kata hakimnya, coba lihat bajunya. Sobek dari mana Yusuf? Kalau sobek dari depan, berarti dia yang berusaha memerkosa. Maka si ratu membela diri. Tapi kalau sobek dari belakang, berarti ratunya yang bohong nih. Maka ditemukan baju Yusuf robek dari belakang. Setelah itu teman-teman, satu Mesir tersebar berita, ratu mengajak anak angkatnya berzina. Kata perempuan-perempuan semua, itu kan? Mereka mengatakan sungguh ratu ini sudah ya hilang akal. Bagaimana bisa suka dengan anaknya sendiri? Maka untuk menghilangkan syubhat itu, supaya tidak ada syubhat itu, maka dia mengundang seluruh wanita khusus saja. Wilayah dia, ya. kemudian dia datangkan di dalam sebuah ruangan yang luas, disiapkan pisau yang tajam dengan buah-buah apel. Waktu mereka lagi dipersilahkan makan, mereka lagi pegang pisau-pisau yang sangat tajam, pegang apel, lalu disuruh Yusuf al lewat di situ saking tampannya Yusuf alaihissalam sampai waktu lewat dalam Al-Qur'an dikatakan faqat ta'na Para wanita itu lupa mana apel mana jari, Jadi mereka bukan lagi potong apel tapi potong jarinya dan tidak sadar tangannya sudah terpotong berdarah. Dalam Al-Qur'an dikatakan surah Yusuf surah nomor 12 masalah itu. Kemudian setelah Yusuf alaihissalam berdiri di sebelah ratu karena dia diperintahkan oleh ratunya dia jalan. Baru mereka sadar semuanya, tangannya luka. Lalu kata ratu tersebut, sudah lihat ini orang baru berapa menit saja kalau bahasa kita ya, baru berapa menit kalian lihat sudah potong tangan. Saya tiap hari lihat manusia ini. Hmm. Makanya saya mau berzina dengan dia, gitu kan. Jadi ini untuk menghilangkan tuduhan orang kepada dia, lalu kata ratu ini saking ambisinya besar, tetap dia mau sama Yusuf dia mengatakan, "Kalau Yusuf tidak mau, maka saya akan penjara dia." Sekarang terang-terangan saya mau berzina sama dia, kalau enggak penjara. Apa kata Yusuf? Robbi sijnu ilayya Langsung Nabi Yusuf berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada apa yang dipanggilkan oleh mereka nih perempuan-perempuan ini." -perempuan Maka di penjara Yusuf alaihissalam. Yang kita ingin titik beratkan teman-teman, waktu Nabi Yusuf lagi di penjara, lama sekali, sekian tahun. Datang Jibril alaihissalam kata Yusuf, "Wahai Jibril, kenapa saya lama di penjara ini?" Kenapa Allah enggak keluarkan saya dari penjara? Dijawab oleh Allah melalui Jibril, "Hai Yusuf, bukankah kau sendiri yang minta penjara?" <tuk> Kalau kau minta waktu itu keselamatan, kami kasih kau keselamatan. Kau bilang, "Surga lebih saya sukai, eh, penjara lebih saya sukai ya Allah. Ya sudah penjara silakan." <tuk> itu Nabi Allah loh. Makanya jangan ucapin kalimat buruk, Doa yang baik, teman-teman sekalian, sangka baik dengan Allah. Lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek begini ya? Lo bilang, masya Allah ini ciptaan Allah ya. Kita sendiri tidak bisa buat satu al alis kita, ya? satu rambut kita kita enggak bisa buat. Itu ciptaan Allah di tubuh antum itu. Jangan dihina, gitu kan? Jadi selalu bersyukur dan menyebutkan kalimat-kalimat baik, teman-teman sekalian. Ini penting. Jadi dunia ini kita laluiin semua dengan sangka baik dengan Allah dan berdoa dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang terakhir, teman-teman sekalian, wasiat Hasan Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, maaf ada dua atau tiga lagi ya. Saya lanjutkan tadi dulu. Wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia dalam kebaikan, maka berlumbalah dengan mereka. Dan apabila engkau melihat mereka dalam kebinasaan atau maksiat, tinggalkanlah mereka beserta pilihan mereka itu. Sungguh telah kami saksikan kaum demi kaum yang telah mengutamakan dunia dari akhirat, akhirnya mereka binasa, hina dan juga tercela. Dua wasiat yang terakhir kata beliau, Tidaklah hati seorang hamba sering mengingat mati melainkan dunia terasa kecil dan tidak berarti baginya dan semua yang ada di atas dunia ini kecil juga baginya. Jadi kita selalu ingat akhirat, teman-teman, dunia jadi kecil. Dan ketahuilah, apapun yang luput dari kita belum rezekinya. Ini yang bujang-bujang nih kalau melamar orang ternyata sudah dilamar orang lain, bilang dalam diri sendiri, belum rezeki. Tak usah jengkel sama orang. Tak usah doain ya Allah mudah-mudahan cerai. Tak hmm? hmm? nah, iya. Ada orang begitu. Sebutkan kalimat-kalimat syaitan. Tak apa-apa Saya tunggu jandanya. Jangan. Hmm? Untuk apa? Masih banyak yang gadis kan? Hmm. Jadi jangan ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ucapkan yang baik-baik. Semua kita mau bekerja ada proyek. masuk bersaing tapi tidak dapat. Ya sudah. Sudah dapat orang lain, belum rezeki saya. Sudahlah urusan dunia sebentar, coba yang lain, selesai. Itu kan? Kita mau makan, nggak dapat makanan favorit kita, makan yang lain, makan saja. Kan kemasannya saja yang beda kan? Mau ikan goreng, mau ayam goreng, mau kari, kan kemasan luarnya beda. Tapi begitu masuk ke tenggorokan sudah ditelan di perut masih bisa bedain mana kari tadi, mana ayam goreng, mana ikan. Itu yang tadi disebutkan dalam hadis ya. Sesungguhnya perumpamaan dunia ini kata Nabi SAW seperti makanan dan minuman anak Adam. Walaupun dia kemas sebaik mungkin, mau pedas, mau manis, mau tinggi, mau besar, mau mahal, mau murah, lihat apa akhirnya. Toh jadi kotoran juga. Sama. kan? Seperti itulah. Maka coba bersyukur teman-teman sekalian dan dunia sebentar. Yang penting kita dalam keadaan Islam dan iman, itu yang penting. Kalau kita bisa lebih jauh daripada itu, istiqamah lebih banyak mengerjakan amal-amal saleh dan meninggalkan maksiat, maka jauh lebih besar pahala-pahala yang kita dapatkan. Kata beliau, wasiat terakhirnya teman-teman sekalian, "Dunia dimulai dengan tangisan." Pernah ada orang datang begini, "Ini kisahnya luar biasa." Ada orang datang kepada Hasan Basri berkata begini, "Wahai Imam, coba ceritakan kepada saya dan bandingkan antara dunia dan akhirat, supaya saya tahu kenapa saya harus pilih akhirat." Kata Hasan Basri, "Apa kau bertanya kepada saya sesuatu yang tidak bisa saya bandingkan?" Karena dunia itu dimulai dengan tangisan diselangi dengan tangisan-tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Waktu kita lahir kita nangis, kita nangis karena baru lahir. Entah kalau dalam riwayat dikatakan syaitan menekan perut bayi sehingga menangis. Kata Nabi SAW semua bayi telah ditusuk oleh iblis sehingga membuatnya menangis awal lahir kecuali Isa alaihissalam. Jadi seperti itulah dalam riwayatnya. Yang jelas nangis awalnya. Selama hidup tidak pernah kita lewat tidak pernah nangis. Mungkin nangis karena kerabat kita meninggal, mungkin nangis karena gagal dalam satu hal, mungkin nangis karena kesakitan, segala macam. Pada saat kita meninggal ditangisi, itu udah dunia, simpelnya itu. Dimulai dengan tangisan, diselang-selingi dengan tangisan, diakhiri dengan tangisan. Sementara akhirat, diawali ya, dengan senyuman, kalau orang beriman, dia kalau meninggal dia senyum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau Seseorang mukmin akan meninggal dunia akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat, bukan malaikat maut ya. Malaikat yang membawa kepadanya berita-berita gembira. Ini lo amal solehmu, ini lo salat ini puasamu segala macam karena ini kau akan masuk surga. Dia terima semua, dia lihat gambaran surganya. Maka dia dimulai dengan senyum dan gembira. Karena dia tahu dia menuju ke akhiratnya, gitu kan. Dan akan terus bahagia selamanya. Dia tidak mungkin dipertemukan antara dunia dan akhirat. Gitu, sulit sekali. Dan ini nasihat yang luar biasa dari Hasan Basri rahimahullah. Nah ini teman-teman sekalian bahasan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil pelajaran darinya. Maka ikutlah seperti Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya dunia dan akhirat punya generasi dan jadilah generasi akhirat dan jangan jadi generasi dunia dan juga jelas jelas teman-teman sekalian wasiat-wasiat yang sudah dibahasakan oleh Hasan Basri juga tadi, kalau kau kejar, kalau kau jual akhiratmu, duniamu untuk akhiratmu kau akan dapat keduanya dan kalau kau jual akhiratmu untuk duniamu maka kau akan luput keduanya. Ya, Allahu alam. Baiklah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Sampai menjelang ajal Dan nanti diterima dengan kemahamur Hanya dengan pahala yang sempurna Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun Diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala Dan kita selalu doakan negara kita Indonesia Agar menjadi negara yang aman, tenteram, damai Seluruh umat Islam di bawah naungan Ukhwa Islamia dan diangkat perselisihan di antara mereka serta juga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah agar menerapkan hukum-hukum Allah dan semoga saja menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana saya akan jadi majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau saudara dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.